Jika ada seseorang sudah sampai usia empat puluh tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya lima persiapan ini. Satu. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaiya wa ala walidayya. Satu. Dua. Wa an a'mala salihin taradah. Sudah? Tiga, wa aslih li fi Empat, inni tubtu ilaik. Dan lima, minal muslimin. Lima hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan lima bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara lima ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Qur'an. Baik, satu. Kata Allah dia mesti memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dibimbing Perbanyak doa Agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup Plus Bisa meningkatkan bakti pada orang tua Cek kalimat kedua Wa Cek ke anak dulu untuk orang tua Saya lanjutkan dulu yang ini Anak untuk orang tua Perhatikan baik-baik Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura an'amta wa ala walidayya wa an a'mala salihan Maka mulai usia 40 tahun ini kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridai. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, Caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, Wa li fi Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, Maaf ya, misal, misal. Salat amal saleh bukan. Baca Quran amal saleh bukan. Menghafal Quran amal saleh bukan. Ah, kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya. Belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal salehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya. Maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran. Tapi mohon, jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu sepanjang karena didikan dan peran Anda mengalir pahala untuk Anda. Yang selanjutnya, tubtu ini tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten Semakin patuh kepada Allah, ciri orang tobat, minal Muslimin. Di antara tafsir Muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan kepatuhan kepada Allah. Maaf maaf ya, sebelum tobat sudah komat, belum mau sholat. Setelah tobat belum azan sudah siap-siap. Sebelum tobat cuman fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah. Ketinggalan duha sudah nggak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat. Sudah anda sudah ketinggalan kalau nggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi eh, kalau anda tidak tertarik, ah, anda tertinggal. Taubat. Muslim. Kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran Surah 19 ayat 15. Wassalamu alaihi yawma Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yawma yamutu. Meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yawma yub'asu hayya. Dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri anda. Silahkan amalkan Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayuhalladzina Ayo berubah, Amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.